teh harus merusak mesin air masjid sekarang. Sepertinya aman dan terkendali. Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana tuh Pak RW? Iya, saya teh mau. Eta bawa apaan Pak Jalal? Ini teh beras. Saya mau kasih neneknya si Ujang. Hitung-hitung saya teh sedekah. Oh, gitu. Saya bangga pisan sebagai warga Pak RW. Ternyata Pak RW teh orangnya baik. Iya atuh, saya teh niru ke pemimpinan Umar bin Khattab. Gitu. Saya sih tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak kalau masih ada warga saya yang kelaparan. Masya Allah, hebat euy. Ternyata Pak RW teh orangnya baik. Ya, kamu teh nggak usah bilang sama siapa-siapa ya. Emangnya teh kenapa tuh Pak RW? Ah, saya teh takut dibilang ria atau sombong, padahal kan saya teh baik hatinya. Oh, gitu. Ya sudah tuh, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Saya teh kok curiga nyusah Pak Jalalnya. Curiga naon? Pak Jalal teh kan orangnya pelit. Pamer. Terus kalau misalkan dia melakukan kebaikan, dia pengen seluruh warganya teh tahu. Ah, enggak lah, sabar deui aing. Maling, Kang. Maling. Kejar Kang, ayo. Astagfirullahaladzim. Maling. Kayak naon gini. Naon sih. Kayak maling. Aduh, gusti. Jarang tersetok aman ya. Untung saja si Aden teh sedang berbulan madu, sedang indahoy. Jadi masjidnya tidak ada yang jaga. Dengan pasir ieu, mesin teh bakal mampet, tidak bisa nyedot air. Nah, besok warga-warga semua pada beli air sama saya. Maling, aduh, jangan-jangan saya dicurigain. Kau maling ya? Oh, ini malingnya. Nani Sam, atur nuhun udah nangkep malingnya ya. Sama-sama Pak Haji. Oh, jadi kamu malingnya? Ya sudah tuh pukulin aja. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Saya setuju. Benar apa yang dikatakan Pak Haji. Lebih baik maling ini kita bawa ke pihak yang berwenang. Ya, bawa. Punten atau Pak Jalalnya, saya teh sudah menuduh Pak Jalal maling, saya teh sudah menuduh Pak Jalal babi ngepet. Punten atau Pak Jalalnya,